Kita tidak boleh pesimis dalam hidup ini bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan dalam kehidupan ini tidak bernilai di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin wa rasulu rabbil alamin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal mustami'at, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah bahwa kita menyadari hidup ini adalah pemberian Allah mutlak semata. Tentunya segala pemberian dan amanah akan kembali kepada pemberi amanah itu sendiri. Maka oleh sebab itu kita diajarkan senantiasa bersyukur, syukur atas nikmat pemberian Allah ini dapat kita implementasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bersama bahwa rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama, tasdikum bil qalbi, hati membenarkan bahwa segala apa yang kita terima adalah bersumber dari Allah. Apapun milik kita adalah pemberian Allah semata. Kesehatan, ilmu, harta, pangkat jabatan, hati membenarkan bahwa ini adalah pemberian Allah mutlak semata. Setelah hati yakin membenarkan, kemudian ikrarun bil lisan, maka keluarlah lewat lisan kita ucapan alhamdulillah. Kemudian implementasi dari rasa syukur itu sendiri dibuktikan dengan anggota jawarih, dengan anggota jasmani kita, dengan berbagai macam ibadah pendekatan diri kepada Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Maka oleh sebab itu hadirin, duduk kita di masjid ini, duduk kita di atas sajadah ini adalah bagian daripada bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian kita juga berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bahwa tidak ada suri teladan penuntut umat sepanjang zaman bagi orang yang ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada contoh terbaik, uswah terbaik,
kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika kita salah langkah, salah kaprah, bahkan salah kiprah dalam kehidupan ini, bukannya kemuliaan yang kita dapatkan, justru nestapa dan keterpurukan karena lari daripada konsep dan rel yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita yang ketujuh hari ini, kita membahas tentang tiga rahasia yang wajib kita tahu dalam kehidupan ini. Bahasan ini bersumber dari Ali Zainal Abidin, yaitu cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال علي زين العابدين إن الله خبع ثلاثا بثلاث. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Allah sembunyikan tiga macam dalam tiga macam. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhonya. Innallaha khabba'a ridhahu. Sesungguhnya Allah sembunyikan ridhonya, fi ta'atihi, dalam ketaatan seorang hamba kepadanya. Yang namanya hamba dan merasa hamba, tentu dia senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak sampai di situ, dia juga memaksimalkan nilai-nilai kehidupan ini untuk senantiasa semakin bermakna dalam pandangan Allah. Namun kita tidak tahu amal yang mana yang berterima di sisi Allah. Kita tidak tahu apakah solat kita, apakah haji kita, apakah umrah kita, apakah zakat kita, apakah bacaan Quran kita, apakah zikir kita. Ini tidak ada yang tahu, dan siapapun tidak akan diberitahu saat ini. Maka oleh sebab itu, sekecil apapun amal itu, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, maka kita jangan pernah menganggap remeh, karena Allah sembunyikan ridhonya fi ta'atihi. Fala tahriku min ta'atihi syai'a fal'alla ridahu bi. Maka oleh sebab itu, kita jangan menganggap remeh, menganggap mudah amal yang sedikit, perbuatan yang sedikit, yang nilainya kadang begitu minim, begitu sedikit dalam pandangan manusia. Namun dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu adalah amal yang mulia, amal yang Allah ridhoi. Dengan amal itu Allah mendatangkan ridhonya. Karena konsep dalam beramal ini telah digariskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, aman, dia adalah beriman kepada Allah. Setelah dia beriman, yakin kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, meyakini hidup ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia yakin bahwa hidup ini, bahwa kehidupan ini, bahwa kematian yang akan datang pun sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia yakin, tidak ada goyang ganjing, tidak ada miring kanan miring kini, berjalan sesuai relnya. Namun kemudian dia beramal, yaitu amal soleh. Iman dan amal soleh seiring sejalan. Orang beriman tanpa amal soleh tentu tidak seimbang, artinya timpang tindih. Dan orang beramal
tanpa iman, maka amalnya juga tidak menjadi soleh. Maka oleh sebab itu, hadirin, dasar pertama adalah iman, kemudian amal soleh. Oleh sebab itu, Allah berikan waktu 24 jam. Allah berikan waktu kita untuk menghirup udara. Allah berikan waktu kepada kita untuk mencari nafkah. Allah berikan kepada kita waktu untuk menuntut ilmu. Namun bagaimana kita semua aktivitas ini bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah? Dan amal-amal ini, perbuatan kita sehari-hari, jangan kita menganggap remeh. Bisa saja dari situ Allah ridho, dan itulah datang dan sumber Allah meridhoi kita. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Oleh sebab itu, kita harus yakin dalam hidup ini bahwa apa yang kita tanam adalah merupakan bibit yang terbaik, yang mana di suatu hari nanti kita akan memanen dan memetik hasil tanaman kita. Artinya, kita tidak boleh menganggap dalam kehidupan ini, kita tidak boleh pesimis dalam hidup ini, bahwa apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan dalam kehidupan ini tidak bernilai di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah sembunyikan, Inna Allah khabba'a syukhtahu bi maksiatihi syai'an, bahwa Allah sembunyikan marahnya, Allah sembunyikan murkanya dalam hal seorang hamba ketika melaksanakan maksiat kepada Allah. Ketika seorang hamba melaksanakan perbuatan kekufuran, melaksanakan perbuatan maksiat, Allah sembunyikan murkanya. Pada tahriku, maka janganlah menganggap remeh perbuatan maksiat, perbuatan dosa sekecil apapun. Pada Allah subhanahu bi, jangan-jangan yang kita anggap remeh itu, yang kita anggap sepele itu, yang kita anggap hal yang biasa, justru di situlah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mumpung Allah masih berikan kepada kita waktu, Allah berikan kepada kita kesempatan bernapas, Allah berikan kepada kita usia, kita harus sadari dalam kehidupan ini bahwa usia pasti berakhir, bahwa jabatan pasti akan berakhir, kekayaan pasti akan berakhir. Maka oleh sebab itu, pergunakan dan arahkanlah apa yang kita miliki saat ini. Jangan kita disibukkan dan menyibukkan diri untuk menumpuk harta. Jangan kita sibuk dan menyibukkan diri untuk mencari kekayaan sehingga lalai dan lupa mengingat Allah. Sesibuk apapun kita, ingat lima waktu adalah kewajiban kita. Allah panggil ke Baitullah, Allah panggil ke rumahnya, Allah panggil ke masjid hanya untuk menyembah. Menyembah itu adalah menyembah, menyembahkan pemberian Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Maka lewat ucapan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini semua kecil, bahwa yang besar adalah Allah dan yang Maha Besar adalah Allah, yang gagah adalah Allah, ini semua adalah fata morgana sebagai sarana untuk kehidupan yang abadi kekal setelah dunia ini. Yang ketiga, hadirin sidang pendengar rahimakumullah, wa khabba'a wilayatahu bi khalqi fala'alla
fala'alla waliullah, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap enteng kepada makhluk-makhluk Allah. Jangan-jangan orang yang kita anggap itu orang biasa, yang kita memandang dia begitu sinis misalnya saja, karena kehidupan dunianya jauh lebih rendah di bawah rata-rata. Misalnya saja dia tidak punya mobil seperti orang-orang pada yang ada di sekelilingnya, dan dalam pandangan masyarakat dia mungkin tidak terlalu menonjol. Dalam pandangan masyarakat mungkin dia orang yang hina karena pakaiannya tidak menggambarkan orang yang berada. Tapi ketika kita menjumpai manusia semacam ini, justru hati kita mengajarkan begitu indah kehidupan ini. Allah ciptakan beragam manusia dari bentuk yang berbeda, kehidupan yang berbeda, namun Allah tidak membedakan seorang hamba dengan fisiknya. Allah tidak membedakan seorang hamba dengan hartanya, tapi Allah bedakan mereka dengan ketakwaannya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, jangan bangga punya mobil mewah, jangan bangga punya mobil rumah mewah, jangan bangga karena punya jabatan tinggi, kedudukan di masyarakat terhormat, disanjung dan dipuja-puja. Itu tidak ada jaminan di sisi Allah bahwa kita adalah hamba terbaik. Yang menjadi barometer tolak ukur di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia terbaik, manusia yang diabadikan dan digariskan Allah dalam Al-Quran, yang mendapat suatu garis dan ketentuan dan telah diabadikan dalam Al-Quran, yaitu manusia yang paling bertakwa. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita pernah mendengar cerita ketika Muhammad Al-Munkadir masuk ke masjid yang ada di Madinah, Masjidin Nabawi. Dia melihat ada seorang bapak yang bajunya compang-camping, pakaiannya tidak menggambarkan orang yang berada, sehingga Muhammad Al-Munkadir menatap menatap bapak ini. Ini bapak ini siapa ya? Kok orang semacam ini pendatang baru atau gimana ya? Artinya dia menganggap ini adalah orang yang tidak berada. Memang secara harta, memang secara kedudukan dunia, dia bukan orang berada. Lalu Muhammad Al-Munkadir memperhatikan bapak yang berada di Masjid Nabawi, yang mana setiap sholat dia berada di belakang tiang yang ada di Masjid Nabawi itu. Tiap hari Muhammad Al-Munkadir memperhatikan. Tiba-tiba di suatu hari masyarakat ditimpa kemarau panjang, air sumur mulai kering, binatang-binatang sudah mulai kehausan, masyarakat sudah mulai kehausan. Pada saat itu masyarakat dituntut untuk berkumpul dan bergabung di satu tempat, yang mana dengan niat dan tujuan memohon kepada Allah agar hujan turun, agar mereka yang kehausan, binatang yang kehausan, yang mereka tidak bisa mandi karena kemarau panjang. Pada saat itu seluruh binatang di bawah ke tanah lapang, seluruh masyarakat mulai yang tua, yang muda, perempuan dan laki-laki berada di tanah lapang. Maka Muhammad Al-Munkadir melihat dan mengetahui situasi yang ada di kampung tersebut. Padahal Muhammad Al-Munkadir berada di Masjid Nabawi, dia lihat, dia tahu pergerakan apa yang dilakukan umat yang memohon kepada Allah. Muhammad Al-Munkadir berdoa. Pada saat itu dia berada di Masjid Nabawi. Maaf, bukan Muhammad, yang bapak yang diherankan Muhammad Al-Munkadir tadi.
Ya. Bapak ini berdoa. Muhammad Al-Munkadir memperhatikan terus. Dia melorot matanya, melorot memperhatikan bapak ini. Belum turun tangan bapak ini, hujan deras turun seketika. Hujan deras turun seketika. Masyarakat yang berada di tanah lapang bersyukur bersujud kepada Allah. Dari sekian banyak hamba Allah yang berada di tanah lapang, ternyata tidak ada satu pun doanya yang diijabah oleh Allah. Doa itu diijabah, turun hujan karena berkat doa seorang bapak yang mana dalam pandangan Muhammad Al-Munkadir adalah orang yang biasa-biasa saja. Ternyata dia adalah seorang waliullah. Maka oleh sebab itu hadirin, kita tidak boleh menganggap remeh kepada makhluk dan hamba Allah. Sesama hamba tidak boleh saling menilai dan menghakimi bahwa saya yang terbaik, bahwa saya lebih mulia, bahwa dia lebih bagus, bahwa dia lebih hina, bahwa kami lebih kuat, bahwa golongan kami lebih gagah. Itu semua adalah hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Cukuplah Allah yang menjadi penilai. Cukuplah Allah yang menjadi hakim. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penilai, sebaik-baik hakim? Maka oleh sebab itu hadirin, sidang jemaah pendengar rahimakumullah, mari kita berikan yang terbaik, kita sumbangkan yang terbaik dalam hidup ini untuk umat. Jangan kita menganggap amal ibadah yang sedikit tidak bernilai di sisi Allah. Jangan-jangan Allah letakkan ridhonya pada amal yang sedikit yang kita anggap remeh itu. Bagaimana dengan amal yang begitu besar, begitu menyentuh masyarakat banyak, tentu akan mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kita jangan menganggap remeh maksiat kejahatan yang kita laksanakan walaupun sekecil dan seminim apapun. Jangan-jangan disitulah letaknya murka Allah. Maka oleh sebab itu hadirin, yang ketiga, kita jangan saling menghakimi, jangan saling menilai bahwa saya yang terbaik, bahwa dia umat yang tidak mendapatkan pertolongan misalnya saja, yang saling mengklaim bahwa golongan kami paling benar, golongan mereka adalah salah, bahwa suku kami paling baik, suku mereka adalah keliru. Itu adalah hal yang tidak tepat. Kita tidak boleh saling menghakimi dan saling menilai bahwa kita tidak tahu siapa yang terbaik di sisi Allah. Jangan-jangan orang yang kita anggap hina adalah merupakan walinya Allah di muka bumi. Hadirin sidang jemaah pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan pertemuan yang ketujuh ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada saya pribadi dan kepada hadirin semua. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan pertolongannya. Semoga kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini dibimbing oleh Allah agar sesuai konsep dan rel ajaran agama dan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita tutup kajian ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.